Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Oke, okay, teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas tentang unit senapan angin yang ada di depan saya ini, yang lagi promo Merdeka Sale potongan 1 juta rupiah. Ini dia unitnya, ada Ekstrim. Oke, okay, senapan angin bocah predator Ekstrim, mantap sekali. Ini dia unitnya, mau kita tes akurasi lagi, lihat seberapa baik untuk senapan angin ini dan juga seberapa sih jarak untuk tes akurasi unit senapan angin bocah predator Ekstrim. Pokoknya ini unit enak banget, mantap banget. Ini juga rekomendasi banget buat kalian yang pengen ikut lomba gustusan, pakai unit senapan angin bocah predator Ekstrim, mantap sekali pokoknya. Oke, sebelum saya mengulas lebih dalam lagi, lebih spek-speknya lebih jelas lagi, alangkah baiknya teman-teman di klik tombol subscribe dulu, di klik tombol loncengnya dulu. Oke, nanti kalian biar gak ketinggalan undian giveaway yang sangat menarik sekali yang ada di CV Asodor. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin dan juga aksesoris-aksesoris menarik lainnya yang ada di CV Asodor. Dan tentunya sebelum kita mengulas spek-speknya, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator Ekstrim ini. Oke, disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelara, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Oke teman-teman, ini dia video tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator Ekstrim. Oke, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Ini jaraknya kurang lebih 30 meter. Oke teman-teman, disimak baik-baik, kita lihat seberapa kuat tes akurasi dari unit Ekstrim ini. Peluru yang cocok pakai Hercules. Oke, langsung saja kita lihat tes akurasinya. Oke, pas ya teman-teman, agak dibawah dikit saja, apakah pelung di situ gak ada satu dot. Oke, mantap sekali, pelung satu lubang, dua kali mantap. Oke sekali, tiga kali. Oke, mantap, pelung satu lubang. Oke sekali, 4 kali mantep, pelung 1 lubang. Oke teman-teman, 5 kali mantap. Oke, mantap sekali, pas 1 lubang di retikel, mantap banget. Oke sekali, satu lubang teman-teman. Mantap banget. Oke, tambahin satu kali lagi biar afdol, pelung satu lubang terus teman-teman. Oke, mantap banget, lulus tes akurasi itu ya, dua hasilnya. Oke, mantap banget. Ini dia unitnya Ekstrim full CNC, popper pakai popper lipat. Oke sekali, dan itu jaraknya sampai sana. Oke, mantap banget, terima kasih teman-teman. Pelurunya cocoknya Hercules, beratnya 13,6 grain, mantap, terima kasih. Kita akhiri dulu, nanti kita lanjut bahas spek-speknya. Oke, kalian udah lihat sendiri untuk tes akurasinya, mantap sekali untuk unit senapan angin bocah predator Ekstrim. Oke sekali teman-teman. Oke oke, nah ini sekarang kita saatnya bahas tentang spek, sedikit spek-speknya dari unit senapan angin bocah predator Ekstrim. Pokoknya penonton setia yang ada di CV Asodor pasti udah tahu spek dari unit senapan angin Ekstrim ini. Oke teman-teman, laras
podcastnya. Tentunya kalian udah gak asing lagi untuk Yuni Senapan, bocah predator ekstrim ini. Dia menggunakan laras dari laras Polymac, mantep banget, dengan OD13 alur 12, panjangnya 65 cm, mantep sekali teman-teman. Oke, untuk peluru yang cocok di unit senapan angin bocah predator ekstrim ini, peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Jadi laras alurnya ini pakainya Hercules. Jadi kalau Hercules terus, please jangan digonta ganti pakai peluru lainnya. Nanti kalau kalian ganti pakai peluru lainnya, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi ngaca teman-teman. Jadi main diamannya saja, pelurunya pakai Hercules saja. Jadi akurasinya lebih enak, lebih terjamin juga seperti itu. Jadi kalian gak repot sendiri nanti kalau ngaca, wah repot sendiri teman-teman. Jadi harus merubah gimana larasnya atau gimana, nah itu kita tidak tahu. Dan untuk merawat larasnya lagi, kalian bisa isi dengan minyak atau oli dari depan biar sampai belakang nanti disemburkan atau ditembakkan, itu udah aman banget buat laras kalian biar gak terjadi karatan atau ada bekas-bekas peluru di dalamnya, itu biar keluar bersih. Nah, jadi larasnya pun terawat teman-teman, mantep banget. Oke, untuk serobongnya ini menggunakan serobong OD2, mantep banget. Ini udah variasi bolong-bolong teman-teman, jadi kelihatan lebih ganteng, gagah, perkasa untuk unit senapan angin bocah predator ekstrim ini. Oke, untuk cincinnya ini udah ada juga cincin menggunakan cincin satu. Nah, mantep banget, jadi laras dan tabungnya pun aman, gak mudah goyang larasnya, tabungnya pun aman, gak bakal copot ya teman-teman, pokoknya mantap sekali. Oke, di depan sini pun juga udah ada ini drat untuk memasang perdamnya ya teman-teman. Drat untuk memasang perdam ada di depan sini, jadi nanti dapat bonus perdam, dapat juga bonus maganjinnya. Tenang saja, perdam semua udah kita setel dari sini, biar nanti sampai sana tinggal pasang, nanti kita kasih tanda atau letter, tinggal dipasin saja ya teman-teman. Jadi beli di CV Asodor semua udah kita setel dari sini, semuanya tinggal pakai untuk unitnya sampai di tangan teman-teman. Dan untuk garansinya pun ada ini teman-teman, garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan, mantap sekali pokoknya. Oke sekali ini dengan harga yang kita lagi promo cuci gudang alias potongan 1 juta di promo Merdeka Sale ini, ekstrim mantap banget ini teman-teman. Rekomendasi banget buat kalian yang pengen ikut lomba, soalnya ekstrim ini enteng sekali teman-teman. Ini beratnya ini hanya di 3 kilo, itu tanpa teleskop, itu beratnya di 3 kilo. Nah, dan kalau untuk pakai teleskop beratnya 4 kilo, teleskopnya ini nambah 1 kilo ya teman-teman. Di beratnya ekstrim untuk tanpa teleskop dia beratnya 3 kg, kalau pakai teleskop nambah 1 kg, jadi 4 kg saja, mantap sekali. Oke, itu udah enteng banget untuk di kelas senapan angin bocah predator. Oke sekali ya. Untuk tabungnya teman-teman, ini udah ada pakai tulisan apa ini ya, ekstrim ya teman-teman, mantap banget. Ini tabungnya menggunakan tabung Venom. Oke, mantap banget tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700 2800 PSI. Oke, jadi diisi dengan amannya saja biar awet, kuat, dan juga tahan lama untuk unit senapan angin bocah predator ekstrim. Jangan diisi lebih dari itu, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, bukan hanya meledak teman-teman, tapi bisa terjadi kebocoran seal di dalam sini teman-teman. Jadi pilih amannya saja, safety-nya saja di 2700 2800 PSI. Meskipun kapasitas aman anginnya sampai 2700 2800 PSI, untuk kelas senapan angin bocap predator, tabung bocap itu bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakannya teman-teman. Itu
di angka angin 2800 sampai di angka angin 1500 PSI. Itu setelan paling irit bisa 150 kali tembakan, teman-teman. Jadi enak sekali pakai bocap, irit, dan juga anginnya bisa keluar banyak tembakannya. Itu kelebihan dari bocap. Pada seneng pakai bocap ya, itu teman-teman kelebihannya, bisa muat anginnya, tembakannya itu lebih banyak daripada pakai tabung yang OD32, OD38. Nah itu mending pakai bocap. Nah teman-teman bisa menghasilkan tembakannya, jumlah tembakannya itu banyak banget. Jadi makanya alasannya orang-orang suka pakai bocap. Nah itu dia alasannya, bisa menghasilkan tembakan itu banyak sekali. Oke, dan untuk pengisian angin kalian bisa isi di sini. Ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau udah apa ya teman-teman, udah penuh itu kalian bisa lihat sendiri manometernya, ini ada di antara sambungan tabung dan juga sambungan chamber. Dan di tengah sini juga ini ada extension valve alias rumah valve-nya, ini di dalam sini valve-nya. Jadi kalau ada kebocoran atau ada kotoran di dalam valve pasti, nah bukannya dari sini ya teman-teman, jadi aman. Oke sekali, mantap banget. Oke, untuk chambernya, nah ini yang paling sering ditanyakan teman-teman, chamber ekstrim itu bagaimana, masuk double CNC atau semi CNC. Chamber dari senapan angin bocap Predator Extreme ini dia menggunakan chamber dari bahan Dural seri 7, pembuatan full CNC, luar dalam pakai mesin CNC semua ya teman-teman, itu penjelasan dari CNC. Nah oke, mantap banget, ini udah full CNC, mantap banget, halus banget ini chambernya, pakai Dural seri 7, pembuatan full CNC, daleman udah daleman stainless semuanya, dari segi plato juga tarikannya sini, dan juga hammernya itu udah pakai full stainless, pokoknya mantap banget. Oke teman-teman, untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever juga, mantep banget pakai tarikan seat lever, jadi mudah sekali kalian bisa ditarik saja, nanti mudah banget pokoknya. Oke, dan di tengah sini juga ada juga tempat magazinnya. Nah ini magazin ada di sini, nanti kalian dapat magazin yang bagus, magazin CNC, mantap sekali. Dan ini juga udah ada tempat cancel kokang, cancel kokangnya ini hanya satu ya teman-teman, mantap banget, ini cancel kokang hanya di kanan saja. Dan lebih mengagetkan lagi teman-teman, untuk pernya ini udah menggunakan per Mizumi, mantap banget per Mizumi, jadi oke sekali pernya, bisa buat big game, bisa buat juga small game, mantap banget teman-teman. Tapi enaknya untuk per Mizumi memang buat big game, buat buruan besar seperti babi atau yang berkaki empat lainnya, itu enak sekali pakai per Mizumi. Makanya teman-teman yang per paling enak dipakai buat big game itu per Mizumi, keras, kuat, dan juga anginnya ada yang bisa irit juga, mantap sekali. Oke, pernya pakai per Mizumi ya teman-teman. Untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga, safety trigger ada di chamber. Nah, chamber di sini ya teman-teman, mantep banget teman-teman. Oke, ini chambernya warna abu-abu ya teman-teman, abu-abu bervariasi dengan hitam, sama juga ada merah-merahnya dikit, mantep sekali. Oke, untuk ekstrim ini juga udah menggunakan popor lipat cangkul. Nah, ini popor lipat cangkul semua ya, untuk unit senapan angin bocap Predator ekstrim. Nah, ini popornya pakai popor cangkul, mantap banget, popornya udah popor lipat. Untuk setelan power ada di dalam popor sini teman-teman, mau big game mau small game, nah itu setelan powernya ada di dalam sini, mantap sekali teman-teman. Ini unit ekstrim full CNC, harganya lagi promo Merdeka Sale, potongan 1 jutaan, mantap sekali. Jadi pengen senapan angin bocah Predator full CNC, nah ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen ikut lomba, akurasinya bagus, bisa jarak ideal 70-80 meter, ini dia unitnya ekstrim teman-teman, mantap sekali. Oke sekali. Oke, ini bocah Predator ekstrim ini
kelebihannya yang lain yaitu memang dari segi beratnya beda dari unit-unit bocap lainnya, dari pernya pakai per Mizumi, untuk larasnya ini pakai laras Polymac. Mantap sekali laras Polymac OD13 alur 12, panjangnya 65 cm, kalibernya 4,5 mm teman-teman. Jadi gak ada kaliber yang lebih di CVA Sedar lebih 4,5 mm gak ada teman-teman. Oke, untuk rail teleskopnya, rail teleskopnya ini menggunakan rail teleskop Picatinny. Oke, mantap banget. Jadi lebih kuat, tahan getar sekali, anti getar, mantap banget ini pakai rail teleskop Picatinny. Oke sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya teman-teman. Ini harga normalnya kita bandrol di harga 5.500 kemarin. Sekarang promo Merdeka Sale potongan 1 juta kita potong menjadi 4.500.000 rupiah. Bonus kelengkapannya udah tertera, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, dan juga lain-lainnya. Mantap sekali ini dia unit senapan angin bocah Predator Extreme. Pokoknya oke sekali. Harganya 4.500, free ongkir untuk kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, 4.500 free ongkir. Potongan 1 juta tapi kita masih berani kasih free ongkir teman-teman. Mantap banget, bonusnya udah tertera, kalian bisa lihat sendiri. Free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Mantap sekali. Oke, teman-teman, ini bisa bayar juga, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, bisa bayar COD. Nanti teman-teman bisa kirim foto KTP lewat nomor WA yang ada di bawah sini. Syarat COD hanya foto KTP saja. Kalau yang pengen transfer langsung lunas, bisa juga nanti tak kirim nomor rekening atas nama Abdullah, itu pemilik CVA Sodor. Itu adalah Abdullah. Mantap sekali. Oke, jadi teman-teman di CVA Sodor berlaku juga COD bayar di tempat. Mantap sekali, tenang saja ada garansinya. Kalau barang gak sesuai bisa dikembalikan asal ada video waktu unboxing. Video waktu unboxing barang dibuka itu wajib sekali, biar kalau ada kekurangan atau kendala kita biar langsung bisa diproses ya teman-teman, bisa kita kirim, bisa juga dikembalikan. Mantap sekali. Oke teman-teman, itu dia spek unit senapan angin bocah Predator Extreme, udah jelas harganya pun udah jelas. Mantap sekali. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video giveaway yang sangat menarik sekali teman-teman. Oke, jadi teman-teman biar tambah semangat lagi di undian giveaway-nya, semangat komennya, komennya diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, support juga channel-channel yang bersangkutan di CVA Sodor. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam setopi, salam jodor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.